Halo kakak cantik, ketemu lagi dengan Renata's Closet. Seperti biasa aku akan review ya kak beberapa tas untuk setiap episode. Kalau ada yang kamu suka langsung aja kamu screenshot. Chat ke toko bisa di WA ke nomor 08 17 kali 277. Semua pengiriman kami dari kota Bandung. Kita mulai ya kak. Yang pertama ini aku punya Speedy dari Burberry. Ya warnanya tan begini, coklat kekuningan. Ya mustard ya? Atau tan? Nah ini ya kak ya, udah cantik banget. Size-nya 35, lebarnya di 20, tingginya di sekitar 24, ya kak ya. Ini dia bahan PVC di mix sama kulit, ya kulitnya masih bagus, hardware-nya masih cakep, semua sudah emboss Burberry ya kak. Nih, ini yang prorsum, fetter-fetternya masih aman, kulitnya masih cantik, ya, nih. Handle juga masih aman, kulit nggak ada yang kering ya kak ya. Persudutannya masih aman dan lihat dia sudah rapi banget nih. Nih ya rapi presisi sekali. Ya seperti itu, hampir nggak kelihatan ada sambungan kalau kita nggak perhatikan ya. Persudutannya aman, kulitnya masih bagus ya kak ya. Terus size-nya juga 35 dan tingginya nggak terlalu tinggi banget gitu. Hardware-nya masih cantik ya, Burberry semua. Pemakaian-pemakaian wajar. Zipper-nya sudah YKK. Nih ya, sudah YKK. Kemudian dalamnya tali panjangnya bawaan ya kak. Tali panjangnya bawaan, cakep banget tuh. Ya, bisa kamu adjust Burberry. Kemudian dalamnya satu kompartemen. Tunggu aku kasih dulu lampunya. Nih, satu kompartemen bersih. Ya, ada dua poket tanpa zipper di depan, satu poket tanpa zipper di belakang. Zipper semua sudah YKK Burberry. Kemudian ininya, crate-nya ya. Ada, dan tag-nya lengkap. Tag-nya juga lengkap. Ya, genuine leather. Di sini made in-nya Italy. Made-nya Italy ya. Nomor serinya ada di sini ya, Kak ya. Ini cakep Burberry-nya, tali panjangnya juga bawaan, fetter masih aman, kulit masih cantik ya, Kak ya. Kalau ada yang mau kasih aku ini di 8,5. Ya, 850.000 Burberry. Ya, cakep banget, Kak. Kemudian berikutnya, aku punya Chanel. Chanel kulit gemoy warnanya ungu terong. Ya, Chanel kulit gemoy warnanya ungu terong. Aduh, kulitnya bagus banget. Ya. Size-nya ini di 38, lebarnya di 15, tingginya ini di 26. Ya, kulit asli, hardware-nya masih cantik. Kulit asli, hardware-nya masih cantik, persudutan aman. Kulitnya masih bagus, Kak, ungu terong ya. Nih, kulit asli, gemoy banget. Di sini ada aksen, dia di apa? Dijahit-jahit seperti itu. Bagian belakangnya masih aman. Kulitnya nggak ada yang kering sama sekali ya, Kak. Zipper masih lancar jaya. Ya, zipper masih lancar, ini juga bisa ditempel. Kemudian dalamnya sudah emboss Chanel-Chanel semua. Ya, semua sudah emboss Chanel-Chanel. Satu kompartemen, dua paket tanpa zipper di depan, satu paket berzipper di belakang. Ya, di sini sudah Chanel made in France. Tulisannya bagus ya, Kak, rapi. Ada paket berzipper, zippernya juga masih lancar jaya. Ya. Kemudian nomor serinya biasanya di hologram ya, Kak. Sebentar, aku cek dulu. Ya. Nih, aku nggak nemu nomor seri ya, Kak. Hologramnya kan cuma plastik doang tuh. Nah, itu nggak ada ya, Kak, ya. Tuh, nggak ada. Aku nggak nemu. Ini kalau ada yang mau, Chanel-nya cakep banget, Kak, kulitnya ya. Walaupun dia nggak ada hologram, cakep banget. Ini hobo ya. Hobo, seperti ini. Kalau ada yang mau, 670. Ya, 670. Kemudian, berikutnya aku punya Gucci. Ya, ini juga Speedy. Sama kanvas, dimix sama kulit dan webbing. Gucci made in Italy di sini. Ya, semua hardware sudah Gucci-Gucci. Size-nya di 32, lebarnya di 17, tingginya di 24. Ya, kulitnya masih bagus, aman. Warnanya coklat krem gitu. Persudutannya masih aman. Tuh. Ya, persudutan tidak ada yang kikis. Kanvas bagus, webbing juga bagus. Nggak ada yang, apa namanya, gerenjel-gerenjel gitu ya. Ininya kan biasanya suka ada yang berbulu-bulu gitu. Ini nggak ada ya, Kak. Masih bagus. Zippernya sudah Gucci. Ya, kemudian balik zippernya sama kak, sudah Gucci juga ya, sudah Gucci juga, di sini sudah dolar. Oke, dalamnya kok pasti roomy, ya pastinya roomy. Pastinya roomy, ya ini sudah bawaan,
tebal banget ini kak, fetter kulit masih aman, semua sudah embos Gucci. Kemudian fetter pemakaian wajar ya kak ya, tapi nggak ada yang boncel. Kemudian dalamnya kotor-kotor manja dikit. Satu kompartemen, satu poket dengan zipper di belakang. Gucci made in Italy, lihat jahitannya udah miring semua. Nomor serinya 10 angka vintage ya kak. Dan di bagian depan ada dua poket tanpa zipper. Ya, ini kalau ada yang mau cakep banget kak Gucci-nya, cover sedikit aja ya, 7,5 ya, 750.000. Kemudian berikutnya, aku punya yang cantik pedes kak, ini warnanya Mirabella, cakep banget ya. Ini warnanya Mirabella, Saint Laurent Paris ya, Saint Laurent Paris. Ini R-nya udah bener ya, R-nya yang di atas sudah bener, udah membulat. Yang ini patah gini kak ya. Lengkap dengan mainannya, Saint Laurent Paris. Kulit asli ya saya. Hardware-nya warna emas. Nih, persudutannya masih aman. Kaki-kakinya masih aman. Kulitnya cakep banget, kulit gemoy kayak gini. Ya, jahitannya kakak boleh lihat. Dia cuma ada kotor sedikit di bagian sini. Bukan kotor sih kak, ini kayak matang kulit apa kotor ya. Tuh seperti itu. Ini pakai magnet tanam. Kemudian ada satu poket di bagian depan ya, lengkap dengan mainannya. Oke, ini size-nya kak di 30, lebarnya di 17, tingginya di 19-20. Kulitnya kulit asli, tuh kulitnya gemoy ya. Ini sudah Saint Laurent semuanya, pemakaian wajar ya kak ya, tidak ada yang karat ya kak. Ini pemakaian wajar Saint Laurent. Balik zipernya juga, aduh kak ini cakep, udah pedes banget nih ya. Ini udah dolar, yang sini sudah Saint Laurent ya, sudah Saint Laurent dua-duanya, belum ada yang diganti ya, masih bawaan. Ini bagian dalamnya pastinya rumi, tali panjangnya ada ya kak, tapi tali panjang bawaan tuh ya, warnanya agak pink ya, tapi ya apa namanya, fetternya tuh udah sama ya. Jadi ini anggap aja kayak apa ya, memang dia dua warna gitu ya, tutup ya. Kemudian dalamnya tuh masih bagus nih, pakai suede. Satu kompartemen, ada satu poket berzipper. Di sini Saint Laurent Paris. Saint Laurent Parisnya bagus. Kemudian innernya masih bagus juga. Balik zipper dalamnya juga sama, sudah Saint Laurent ya. Sudah Saint Laurent. Kemudian innernya masih aman ya kak, masih bersih banget. Nomor serinya kayaknya copot nih ya, soalnya dia balik zipper sudah Saint Laurent. Ya, nih cakep. Oke. Fetter-fetter masih oke. Ya kak, ini cakep, jarang ada Saint Laurent yang apa namanya, yang seperti ini. Saint Laurent yang speedy seperti ini ya. Kalau ada yang mau Saint Laurentnya yang udah pedes harusnya, cuma nomor seri nggak ada ya. Lepas kayaknya, soalnya balik zippernya dia sudah Saint Laurent semua. Tulisannya pun sudah bener ya. Tuh, kalau ada yang mau kak, ini ambil aja di 850 ya. 850, nggak usah nggak pakai juta-juta, karena tali panjangnya juga pengganti. 8,5 Saint Laurent. Tuh, cakep banget. Cuman ada di sini yang mateng. Nih, mateng ya kak ya. Oke, 8,5, jarang ada kak, cakep banget warnanya ya. Oke, itu aja kak, sudah aku review tadi ada beberapa tas ya. Kalau ada yang kamu suka, langsung aja kamu screenshot, chat ke toko bisa di WA ke nomor 08 17 277. Semua pengiriman kami dari Kota Bandung. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye.